Ah, nggak ada makanan. Ada apa, Pitan? Pitan lagi lapar nih, Kek. Oh. Lagi cari cemilan. Wah, ada tuh cemilan dari Bunga Rosel. Itu di sana, di mangkok merah. Wah, kesukaan Pitan itu. Kok kakek tahu sih Pitan lagi pengen ngemil? Tadi bilang. Namanya juga sehati sama cucu. Nah, Bunga Rosella itu selain bisa dibuat manisan, juga bisa dibuat teh. Oh, yang sering Mama Pitan minum ya? Iya. Teh Bunga Rosella ini bisa mempercantik kulit. Mengatasi radang tenggorokan karena mengandung vitamin C. Wah, kayaknya Pitan butuh itu. Mau tahu bahasa Mandarinnya nih, Kek. Kakek tanya ya. Lause-lause apa ya bahasa Mandarin dari Bunga Rosella? Pitan, kakek dan teman-teman di rumah, sekarang Lause beritahu ya bahasa Mandarin dari Bunga Rosella. Luo shen hua. Bunga Rosella. Luo shen hua. Bunga Rosella. Luo shen hua. Ayo teman-teman bersama-sama. Bunga Rosella. Luo shen hua. Sekali lagi ya, Bunga Rosella, Luo Shen Hua. Bunga Rosella, Luo Shen Hua. Bunga Rosella, Luo Shen Hua. Terima kasih Dodo ya, dan teman-teman sudah menemani Pitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, Dodo.